Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forum warga bersatu Banten kedua kalinya melakukan aksi. Per hari ini kami hadir dalam rangka mendukung kasus Pina Cirebon diungkap secara terang benderang ke publik. Nah, hari ini pada bersamaan dengan sidang pra peradilan bagi Setiawan, kami berharap KPH memiliki mata dan telinga secara menyeluruh. Bebaskan Pegi Setiawan, karena kami meyakini bertindak pada keyakinan kami bahwa Pegi Setiawan yang saat ini menjadi tersangka itu tidak bersalah. Dan pra peradilan harus dukung, dan kami Porwatu Banten akan hadir di Polda Jawa Barat jika kemudian Pegi Setiawan tidak dibebaskan untuk aksi massa besar dengan kawan-kawan semua. Hidup Pegi Setiawan. Hidup. Hidup keadilan. Hidup. Hidup keadilan. Hidup. Hidup Banten. Hidup. Dari Banten untuk Cirebon, mari kita tegakkan keadilan seluruh-seluruhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satunya kuasa hukum Pina tidak pernah memaksa Pegi Setiawan yang ini masuk dalam tim. Lalu publik, netizen pun mencaci maki pola cara yang dilakukan oleh oknum kepolisian untuk menangkap ini. Maka amat mustahil kami akan pulang kalau kemudian Pegi tetap di dalam. Berpijak pada sebuah keyakinan, Banten secara akumulatif menyaksikan prosesi hukum yang berada di Cirebon. Maka saya dengan beberapa kawan-kawan terpilih pada hari yang hadir untuk menyampaikan dukungan bahwa Banten saat ini sedang melihat apakah peradilan atau pra-peradilan yang dilakukan di hari ini jujur, transparan, akuntabel. Apakah kemudian Pegi yang saat ini ditangkap sesuai dengan tupoksi yang dilakukan. Maka tetap kami bersekongkuh agar Pegi Setiawan tetap harus dibebaskan. Jika ini terjadi di Banten, maka per hari ini aksi massa besar akan kami lakukan. Kami berjanji, kami akan membersamai masyarakat dalam hal ini Pegi Setiawan agar mereka terus memiliki mental yang kuat untuk mendapatkan jawaban dari apa yang diharapkan oleh seluruh publik Indonesia. Amin, amin. Ya, gimana? Baik. Yang disampaikan oleh Perwatu atau Presidium Perwatu Banten ini, kami itu terkejut hati ketika melihat kejadian yang dan kami sementara banyak gitu. Jangan ada Pegi 1, Pegi 2, Pegi 3 atau kasus Pina 1, Pina 2, Pina 3 di negeri kita. Maka kami dari Banten dari jam 7 malam sampai sini tadi sekitar jam 4 subuh, tapi sudah standby di pengadilan di Banten. Untuk support kami, dukungan kami, agar hari ini saudara Pegi dibebaskan. Karena kami yakin Pegi tidak bersalah atau Pak Dugo tidak bersalah.